Kecamatan Pagan Sinembah merupakan perbatasan wilayah Kabupaten Labuan Batu Selatan. Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona atau COVID-19, DPW PKB Riau dan DPW PKB Labuan Batu Selatan, Rabu 8 April 2020, membagikan masker secara gratis kepada pengguna jalan yang melintas di jalan lintas perbatasan Riau dan Sumatera Utara, titik Kecamatan Pagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau. Kegiatan tersebut merupakan arahan dari Ketua Umum PKB yang tergabung terdiri dari DPW PKB Riau dan DPW PKB Sumatera Utara. Juga diikuti oleh DPC PKB Rokan Hilir dan DPC PKB Labuan Batu Selatan. Selain membagikan masker bagi pengguna jalan yang melintas, sekaligus juga memberikan bantuan sejenis minuman dan makanan ringan untuk para penjaga posko virus corona atau COVID-19 di Kecamatan Pagan Sinembah. Dan untuk memotivasi kepada seluruh petugas jaga. Karena saat ini, petugas jaga posko gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, khususnya wilayah perbatasan yang menjadi garda terdepan, sebab mereka berhadapan langsung dengan masyarakat, terutama pemudik yang datang dari kota. Adapun yang tergabung dalam kegiatan tersebut, Camat Pagan Sinembah, Sakinah S. STP, dan Ketua DPC PKB Rokan Hilir, Abu Khairi alias Aboy, yang merupakan anggota DPRD Provinsi Riau, dan DPC Labuan Batu Selatan, Sangkot, juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Labuan Batu Selatan, dan diikuti juga 3 orang anggota DPRD Partai PKB Rokan Hilir, diantaranya Jumadi, Endriza, dan Sahrin Usman, dan juga 3 orang anggota DPRD Partai PKB Labuan Batu Selatan. Dalam kegiatan ini, dihadiri juga dari Asisten 2 Labuan Batu Selatan dan Dinas Perhubungan Labuan Batu Selatan dan jajaran Polres Labuan Batu Selatan, juga jajaran Polsek Pagan Sinembah. Tidak hanya retorika sebagai nyata perangkat, kita sebagai warga PKB, sebagai partai pendukung pemerintah, kita berkomitmen untuk mendukung pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan COVID-19 ini. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Partai PKB Sumut dan Riau yang telah melakukan kegiatan sosial ini di perbatasan, yang mana kebetulan letaknya di Kecamatan Pagan Sinembah dengan Labu Sel. Ya, dan kami apresiasi atas kegiatan ini, yang mana juga bahwasannya sekarang kan kita lihat masker kan langka. Ya, dengan ada pembagian masker seperti ini, mudah-mudahan bisa dicontoh juga oleh yang lainnya, tidak hanya partai, tapi mungkin tokoh-tokoh atau pengusaha lain yang berendah hati untuk sama-sama kita membasmi ya corona, khususnya dalam pencegahan ini kita diwajibkan untuk memakai masker. Mustar Manurung mengabarkan dari Kecamatan Pagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir Riau.